baru ini teman-teman. Ini baru ini sebenarnya. Kok bisa kebakar gini ya? Masya Allah, ini harga miliaran teman-teman. LX570. Situasi kota Jeddah ya, dan ini ada rumah mewah teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya, mewah banget. Ini saya sering lewat sini teman-teman ya. Ini ada hotel nih, dan kesana tuh Masjid Al Barokah. Ini mobil Honda Accord teman-teman. Masya Allah, tabarakallah guys. Ini ada mobil Lexus pas kebakaran ya. Ini mobil baru ini teman-teman. Ini baru ini sebenarnya. Kok bisa kebakar gini ya? Masya Allah, ini harga miliaran teman-teman. LX570. Bisa kebakar seperti ini ya. Ini lagi diparkir di sini kok jadi bisa kebakar. Mantap teman-teman, masya Allah tabarakallah ya. Ini mobil mewah. Ini seperti mobil punya majikan saya, cuman ini tahun 2020 ini. Bakar ya. Bisa kebakar seperti ini. Ini korsleting listrik mungkin ya. Mantap, ini mobil mewah teman-teman, bisa kebakar seperti itu ya. Itu kakak saya udah ke warungnya. Nah, di sini ada orang Indonesia yang kerja nih, supir. Nah, ini kakak saya udah ke warung, saya naik di sini. Pohonannya guys, mantap. Itu mobil aja ya, nyak. Tukannya. Jelas tuh. Jelas. Teman-teman, itu mobil seperti punya majikan saya, cuman ini mungkin tahun 2020 aja. Itu yang punya Mr. Walid. Kalau yang majikan saya itu yang tahun 2022 tuh. Baru. Bakaran tadi itu. Kapan itu? Tadi pagi, pagi subuh. Mungkin koslet ya? Koslet. Mungkin kelistrikannya itu koslet. Miliaran kalau di sini mah dibuang aja. Ini langsung dibuang aja kalau di sini teman-teman. Kita lihat nih. Imah dibongkar ya? Oh, ini ada imah dibongkar ya?
ini mobil derek nih, satu dua ini kalau ada parkir sembarangan langsung diangkut aja. Ini Lexus, mantep. Yeah.
guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdul Rahman undur diri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe guys.